Nama saya Suhaimi Sulaiman, saya seorang usahawan. Saya membantu klien-klien saya dalam bidang crisis communication, ya, personal branding, branding secara keseluruhan dan juga tentang content. Selalunya usahawan kan, apabila mereka menjalankan satu perniagaan tu, mereka selalunya masa tu banyak diluangkan kepada macam mana nak cantikkan produk, macam mana nak buat perkhidmatan, servis, ya, fikirkan pasal pelanggan, dan mereka selalu melupakan satu aspek yang sangat penting dalam berniaga, iaitu penceritaan. Ya. Kita ada banyak cerita, cerita tentang produk kita, tentang pasaran kita, pengalaman kita dan juga cerita sepanjang kita menjalankan perniagaan itu. Dan pelanggan suka dengar cerita ni. Jadi apabila pelanggan dengar cerita ni, mereka ada pertalian dengan kita. Jadi apa yang saya akan kongsi dalam Kongres ABS kali ini adalah tentang storytelling. Ya, satu dunia sekarang, ketua pegawai eksekutif dah belajar balik macam mana nak bercerita tentang bisnes mereka, kerana telah pun terbukti penceritaan itu sangat penting dalam pemasaran. Storytelling, content marketing. Jumpa saya.